Wah, bahaya ini. Edan ya. Pas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Pagi juga, Om. Gimana kabarnya untuk hari ini? Berjumpa kembali ya. Selama berapa bulan, Om? Bulan ya, itu kan minggu kayaknya. Bulan. Ya. Oh, bulan kali ya. Kayaknya si orang kesiangan mulu ya. Iya. Kayaknya yang kesiangan aja. Oke, siap. Oke, Om, baik, Om, kabarnya? Baik, alhamdulillah, Pak ya. Ya, selamat bertemu di Review Suara Alam ya. Di Review Kios Suara Alam bersama Kabar Kicau. Ini kios yang paling ditunggu nih, ya. Bikin penasaran mulu nih. Jangan lupa pemirsa di like, share, di subscribe untuk channel Kabar Kicau. Kabar Kicau. Terima kasih banyak, Pak. Oke, kita selanjutnya akan tanya nih, Pak, untuk posisi kios Suara Alam ada di lantai berapa nih, Pak? Pasar Burung Pramuka. Di dalam Pasar Burung Pramuka, lantai 2 paling hook sebelah kanan, Om, pojok kanan. Lantai 2 ya? Jadi nanti yang bingung, nanti kita sertakan petunjuk lokasi di tengah video. Patokannya kalau dari parkiran ada pohon palem, nah itu. Oke, biar gampang ada petunjuk lokasi aja, Pak, ya. Siap. Kemudian untuk jam operasionalnya, Pak, jam berapa sampai jam berapa, Pak? Dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Kemudian untuk kirim-kirim, Pak? Kirim-kirim kita tetap siap, Om. Siap. Luar kota, luar pulau. Luar kota, luar pulau. COD bisa nggak, Pak? COD untuk Jabodetabek. COD bayar di tempat itu Jabodetabek aja ya. Yang penting ongkos kirim ditanggung? Ditanggung pembeli. Pembeli. Kemudian dari tukar tambah, Pak, bisa nggak? Tukar tambah kita siap, Om. Yang penting syaratnya satu, Om. Syaratnya satu. Burung tidak cacat, sehat, dan langsung dibawa ke kios, nego langsung. Langsung nego di kios ya. Oke. Siap. Terima kasih informasinya nih, Pak. Ya. Oke, kita langsung ke burung yang pertama ya. Ini ada burung kapas tembak. Wah, rajin bunyi. Ini kapas tembak sudah rajin bunyi ya. Itu sama nggak, Pak? Itu kapas tembak. Oh, ini ya. Enggak corang gitu. Kapas tembak juga. Tadi ya. Kapas tembak yang bahan rajin bunyi dari mana nih, Pak? Dari Sumatera. Dari Sumatera. Harganya cukup ini sama. Harga cukup di angka 5,5 aja. Harganya 550 ribu aja ya. Dijamin bunyi. Dijamin bunyi. Nah, ini ada burung kapas tembak. Gacor apa bahan nih, Pak? Gacor dor gitu. Gacor dor ya. Betina ya. Betina atau bukan? Itu betina. Ya. Betina ya? Suaranya khas ya. Kalau betina nggak ada siulnya. Ini sudah ngepur belum, Pak? Udah pur total, udah gacor. Pur total, gacor. Kandang hitam, kerodong hijau itu. Kandang hitam, kerodong hijau, tandain ya. Harga cukup di angka 900. Harganya 900.000. Gacor dor. Sumatera ya? Ya. Oke. Nah, di sini stok melimpah ya untuk kapas tembak bahannya nih. Ya. Jadi mau yang bentuk gimana aja ada, Pak ya? Yang penting dari Aceh, Pak ya? Dari Sumatera ya? Nah, di sini juga ada burung siri-siri asli dari siri-siri gacor Sumatera, Om. Sumatera ini yang gacoran ya. Sudah rajin bunyi. Berapa harganya nih, Pak? Di angka 3,5 ya. Sudah gacor 350.000. Yang sampingnya nih ada jalak rio-rio ya. Betul. Ya, rio-rio gacor itu. Jalak rio-rio ya. Berapa jalak rio-rionya nih, Pak? 700. Sudah teler. Sudah gacor, sudah isiannya banyak. Isiannya banyak, gacor harganya 700
ribu aja. Sebelahnya kinoe. Ada kinoe. Oh, ini dia nih. Itu kinoe yang gacor. Ini kinoe jantan ya? Jantan gacor itu. Kinoe jantan gacoran. Berapa harganya nih, Pak? Harga 7,5. Harganya 750.000 aja. Kalau yang bahan juga ada. Bahan banyak bahan ya. Bahan cukup di angka 4,5. Oke, di sini juga ada cucuk kinoe jantannya ya. Cucuk kinoe jantan. Bahan harganya cukup 450.000 aja. Di kios ini ready juga ya burung cucak ranting, cucak rante, cucak ranting jantan. Berapa harganya nih, Pak, cucak ranting? Harganya 250.000. Oke, di kios ini juga ada jalak surennya nih. Ini jalak suren gacoran, Pak? Gacoran, Om. Jalak suren gacoran berapa harganya, Pak? Harga cukup di angka 700. Sudah variasi. 700.000 sudah variasi ya. Isiannya maksudnya. Ini jalak abu-abu ini di angka 700. Ada juga jalak putih ya. Sudah gacor? Sudah gacor, harganya 700.000 aja. Ada juga burung posai Hongkong ya. Pose Hongkong ini berapa harganya, Pak? Jantan bahan harga 2 juta. Jantan bahan harganya 2 juta 500.000 aja. Di kios ini juga ada burung kenari. Kenari ngerol. Panjangnya dari Malang ke Surabaya. Oh, panjang durasinya dari Malang sampai Surabaya. Wah, cukup ekonomis. Harganya ekonomis berapa nih? Harga 500. Harga 500.000. Ini ada burung cucak cungko. Cucak cungko jantan sudah gacor nih. Gacor full materi, Om. Gacor full materi. Ya. Berapa harganya, Pak? Harga di angka 3,5 juta. 3.500.000. Oke, di sini juga ada cucak hijau yang body big ya. Ini cucak hijau bahan body big nopeng. Dari mana nih, Pak, asalnya? Itu dari Jember ini. Dari Jember. Berapa harganya, Pak? Masih 800. Harganya 800.000 aja ya. Di sini ada burung cucak hijau gacoran. Cucak hijau gacoran ini berapa harganya, Pak? Harga 1. Harganya cukup 1.500.000. Gelap ya. Oke, di kios ini ada burung sikatan londo. Ini sikatan londo ciri khas ekornya gimana, Pak, namanya, Pak? Jentit-jentit ya. Iya, jentit-jentit. Asli nih, Pak, apa kerak basi, Pak? Asli. Asli ya. Suara alam, nggak pernah jual burung palsu. Oh, suara alam nggak pernah jual burung palsu katanya ya. Tuh. Ini cowok masih bahan udah makan pur. Jantan bahan sudah ngepur, sudah bunyi belum? Tadi sudah. Sudah belum? Baru ngerik-ngerik ya. Jual spek bahan aja. Jantan. Jual spek bahan berapa harganya nih, Pak? Harga di 5 juta aja. Loh, yang benar ini, Pak? Iya. Kan pasaran 7,5. Enggak apa-apa, kita jual yang penting cepat laku. Customer kita enggak merasa kemahalan. Oke, jadi jualnya yang penting cepat laku ya. Yang penting kita untung dikit, lancar, Om. Lancar ya. Dan yang terpenting lagi, barokah yang penting. Barokah ya. Ya. Harganya cukup 5 juta aja. Oke. Tadi burung-burung kebunnya udah ya. Kita langsung ke murai. Ini yang murai yang pertama ada murai betina trotol. Ada blur. Betina blorok berapa harganya, Pak? Emang blorok ini ya? Ya, ada blorok, cuman kita jual standar aja. Oh, jual standar aja ya. Kalau blorok bonus berat ini. Ya.
Berapa harganya, Pak? Di angka 700. Ya. Harganya 700 ribu. Di dada? Itu lepas di bawah garis itu. Iya. Biasanya kalau ada Oh, yang bawah garis itu kan di dada ini kanan itu ya. Putih. Sebelah kiri kalau dari sini ya. Oh ya. Putih ya. Semburat ya namanya ya. Apa nih semut ini? Di sini ada murai Medan betina siapan. Siapan. Wah. Sih. Terahnya terah bagus itu. Terah bagus, terah apa nih, Pak? Terah prestasi ya. Wah. Matanya tajam, Pak ya? Tajam. Apalagi yang ini, Om. Enak banget. Yang mana yang ini? Ya, burungnya. Wah, tapi fighter. Cewek tapi fighter. Wah, berarti laki-lakinya harus yang burung juara. Ya? Lebih fighter ya. Jadi anaknya hasilnya? Hasilnya nanti burung-burung prospek. Diharapkan prospek ya. Tuh. Berapa harganya nih, Pak? Di angka 1,5 ya. 1.500.000. Oke, di sini ada burung murai Medan betina belorok ya. Sudah siap untuk itu. Betina siapan belorok. Bukan pano, Om ya, ini real belorok ya. Oh, bukan pano ya, ini real belorok ya. Kalau pano diobatin hilang nanti. Oh. Kasih kalpanak hilang, kalau ini nggak bisa hilang. Nggak bisa hilang ya. Makin lama makin banyak ya. Makin lama makin banyak kalau ini nih. Kalau pano maksudnya tompel satu titik ya. Satu dua titik itu kasih kalpanak hilang. Hilang ya. Berapa harganya nih, Pak? Di angka 4 juta aja. 4 juta aja. Tuh. Oke, di kios ini ada murai Medan Throttle ya. Stoknya fighter. Stoknya banyak, Pak ya? Iya, stok banyak. Dan ini salah satu yang? Salah satu yang burung untuk prospek ya. Fighter. Yang prospek fighter ya. Jadi Throttle kan ada banyak bentuknya. Banyak jenis, banyak apa, tempat indukan, macam-macam. Cuman kita ambil yang benar-benar Medan, yang jadi yang di sini yang diambil yang benar-benar Medan dan yang burung-burung pilihan untuk fighter. Fighter ya. Ya, mungkin betul. Harga untuk pemirsa mungkin kalau dibandingkan kios lain mungkin agak tinggi, lebih mahal, cuman boleh dibandingkan. Boleh dibandingkan ya. Kata lagunya si Farel, ojo dibanding-bandingke. Ojo dibanding-bandingke. Oke, okay. Lihat kualitas saja yang penting. Lihat kualitas ya, karena kalau rasanya suara alam kan dulu lagi jaya-jayanya terkenal dengan burung murai gantangannya ya. Benar. Karena kalau misalnya dikasih di sini dijual throttle yang recehan, kayaknya downgrade, Pak. Iya, saya sendiri kurang ini, kurang minat. Kurang minat ya? Yang bahasa kalau di luar itu kan ada murai sayur, nah itu kita nggak ambil. Itu. Karena bisa menurunkan citra dari kios suara alam. Itu Om yang bilang lo ya. Iya. Orang yang tadinya di atas, yang sayur dijual, wah jadi turun dong, Pak. Kita jaga kualitas. Jaga intinya. Kualitas, Pak ya. Intinya itu, teman-teman. Yang bawah juga bagus ini, pokoknya melimpah, Pak ya. Burung fighter. Fighter. Ada lagi, Pak? Iya, masih banyak. Ini satu kandang ini isinya murai throttle semua, bebas pilih ya. Lebih spesifik ke murai. Lebih spesifik ke murai ya. Oke, untuk murai throttle ini harganya berapa? Di angka nominal 2 juta aja, cukup. Untuk burungnya udah pada ngepur kan ya? Udah pur total, udah ngerewik ngeplong. Ngerewik ngeplong sudah. Nerusin aja. Tinggal nerusin aja, harganya cukup 2 juta, Om. Juta aja ya. Oke. Fighter ya. Hmm.
Bahaya ini. Ini murai Medan Pak ya? Murai Medan Trotol. Medan Trotol Tangkaran. Tangkaran umur 3 bulan setengah. 3 bulan setengah, fighter banget Pak ya? Fighter. Bahaya urusannya teman-teman nih. Dia terah apa nih Pak kali ini? Terah. Itu terah. Terah ekor apa? Bahorok. Aceh Bahorok. Ya. Silangan. Silangan ya. Ringnya apa nih Pak? Ringnya sih ring terkenal itu, saya nggak hafal. Oh nggak hafal ya? Pokoknya ring biru. Iya. Bapak tahu lah ya, mau burungnya ya? Iya tahu. Kalau ada yang mau nandain, bapaknya tahu nih. Tuh. Berapa harganya nih Pak kayak gini Pak? Harga cukup 2 juta. 2 juta aja kayak gini ya? Udah. Asli ya? Tuh. Sedap loh nih. Sedap ya. Wah bahaya ini. Medan ya. Oke Pak, ini ada burung murai Medan kali Medan ya. Usianya berapa nih? Usia 2 kali mabung om. Gaya sujud macul ya. 2 kali mabung. Gayanya sujud macul. Wah. Ini udah berapa lama ya kabar kita ngeliput ya? Udah lama kali ya. Iya teman-teman pada minta suara alam, suara alam. Waduh ya. Pas nih momennya nih ya. Oke. Berapa harganya nih Pak 2 kali mabung? Di harga 8 juta aja. 8 juta aja ya. Siap ganteng nih Pak. Siap ganteng. Tinggal poles sedikit siap ganteng. Tinggal poles sedikit siap ganteng ya. Apa tuh? Seru-seru ya? Iya. Ayo le. Sakit itu om. Ayo le. Lagi le. Tahu nggak sembuh itu tembakan gitu tuh. Nggak sembuh ya, bikin sembuh. Bikin trauma ya. Dalam itu mukanya. Bikin trauma burung lain ini. Kayak tadi le.
Ayo Le. Pamerin Le. Mainkan. Ini pas suaranya. Teman-teman, tuh kali ini aku dengan Bro Cinta kali ini tidak mereview burung tikus Tecimaru. Kali ini aku mereview madu klancengnya yang emang hits banget. Wow, yang lagi viral ya. Lagi viral tuh. Oke, ini madu klanceng. Madu klanceng ya. Mana bentuknya sih? Oke. Oke. Oh, seperti ini. Ini kalau dijual ini di ukuran berapa, Mas? Kalau emang ini ukuran ada nih, ada ukuran satu botol gini kita kasih harga 150.000 aja, dan emang ini ori madu klanceng tanpa campuran apa-apa, tanpa campuran ya, apa kimia-kimia juga nggak ada. Emang makanya rasanya ini ada asem-asem terceknya gitu. Oh, jadi memang ciri khasnya ada asem-asem kecut gitu ya. Gitu, makanya coba. Emang aku bilang ori, kalau emang udah tambahan kimia apa pasti rasanya udah manis banget kayak madu biasa ya. Madu biasa, coba ya. Dilihat dari dekat dulu Mas Bro tuh. Wah, dia memang busanya banyak ya. Busanya banyak. Dan ini kalau emang enak ori banget nih, kalau emang kita buka dia seperti soda langsung muncrat. Oh, langsung meledak ya. Langsung meledak. Tuh, seperti ini teman-teman nih. Ori banget. Oke, kita coba ya, guys. Coba ya. Kita coba ya, guys. Langsung dicoba aja. Jadi itu 150.000 aja ya. Tuh. Awas. Rasanya enak banget. Bukan kalau di leher ini enggak nyangkut Maya. Enggak manis ya. Banget Maya rasanya. Emang agak asem-asemnya gitu. Oh, kalau emang madu klanceng ini kita berhasil mengurangi kolesterol dan diabetes. Oh, jadi bagus banget buat diabetes ya. Iya, bagus banget buat diabetes dan kolesterol. Dan satu lagi yang istimewa buat bapak-bapak di rumah ya, buat kuliah di rumah ya. Katanya ini madu klanceng, madunya orang Perkasa. Wih, beneran itu? Iya, katanya menambah stamina waktu saat kita bercinta. Waduh, vulgar banget ya. Waduh. Wah, ini lebih mantep banget kalau emang bapak-bapak yang emang mau nambah staminanya, langsung order aja. Order aja di nomor 0815-1120 8597. Oke. Okay. Langsung order aja ya. Ini ya, mantul Mas Bro. Jadi bagi para kicau mania ya yang belum tahu lokasi kios Suara Alam, nanti patokannya itu dari pintu masuk parkiran mobil ya. Nah, yang di ujung kita itu adalah pintu masuk parkiran mobil. Nanti langsung lurus terus aja ya. Ke arah jam 12 nanti mentok bertemu tangga ya. Langsung naik aja ke lantai 1, lantai 2. Dari tangga lantai 2 tidak jauh adalah kios Suara Alam. Nah, ini kiosnya ini pemirsa nih. Waduh, ini bagus ya teman-teman, itu lawannya nih tuh. Waduh, lele. Ini kameranya harus ada dua ini Pak, kayaknya Pak. Iya, mesinnya ini. Iya nih. Itu juga sama Pak, kayaknya Pak. Gaya sama. Siap gantang juga nih, cuman bodi gedean Pak ya. Jadi lebih panjang. Tuh, gede panjang nih. Ini berapa kali mabung nih Pak? 3 kali tuh. Oh, enggak apa-apa rekaman ini. Kita dengerin dulu teman-teman ya. Tuh. Infonya 3 kali mabung. Gaya nagen. Gaya nagen. Nagen ya. Nagen.
Wah, bahaya urusan nih. Enggak merugi. Bahaya urusan nih, teman-teman nih. Burung jujur namanya. Burung apa? Jujur. Jujur ya. Ini berapa harganya nih, Pak? Harga cukup 7 juta aja. 7 juta aja ya. 7 juta aja nih. Bebas pilih ya. Oh, ini yang 8 juta tadi ya. Berapa? Iya, 8 juta. Ya segitulah. Tadi udah disebut ya, kalau saya lupa maaf. Bebas pilih ya. Yuk tembak. Tembak. Wah, malah ini yang nembak. Wah. Bahaya urusannya dua-duanya nih. Tembak. Ya. Oke. Ya cukup ya, biar penasaran Pak ya. Tembak. Ini nggak apa-apa, gelap ya. Yang penting kedengeran suaranya. Oh, yang mana tuh? Tembak. Tembak. Wah. Tembak, Pak, ini Murai Medan, Kali Medan, berapa kali mabung nih, Pak? Pak, berapa kali mabung? Dua kali mabung. Dua kali mabung. Wah. Wah. Ayam urusan ya. Berapa harganya nih, Pak? Harga 7 jutaan. Dulu ya. Lagi ada iklan lewat. Nah, ini pasal, ya. Pasal rendam ini. Ya nih, yang tadi nembak ya, nembak kenceng ya. Oke, ini pasal edan di harga berapa, Pak? Pasal dikasih pasal. Pasal. Kapas tembak. Dominan kapas tembak. Kapas tembak ini. Tembakannya ngeri, 4.500. 4.500. Yang benar ini, Pak. Volume 300 itu. Betul ya? Betul. Siap gantang dong kelas di kelasnya nih. Di kelas pasal oke. 4.500.000 aja ya. Nanti kita liput lagi ya. Oke nih. Ayo lanjutin lagi. Halo bro. Tembak. Wah malah itu yang nembak lagi pasto lagi Pak. Oh Medan. Waduh. Ayo tembak lagi. Tembak. Wah. Oke. Ini di harga berapa, Pak? Harga 7 juta, Om. 7 juta aja ya. Siap ganteng, teman-teman. Yuk, tembak. Nah, tersiduk ya. Itu suara mesin jahit, Pak ya? Mesin jahit sama itu traktor. Sama traktor. Apa aja yang penting nembak, Pak ya? Yang penting nembak kasar itu. Ini yang tadi pasol harganya cukup 4 juta. 4 juta setengah. 500 ribu. Tinggal bawa gantang, Pak ya? Iya. Tentunya harus mengikuti perawatan dulu nih.
Oke. Bahayanya urusannya. Tembak. Ayo. Ayo, keluarin lagi. Oke. Mungkin ada yang idola dengan ini. Murai Medan, Kali Medan, Tangkaran apa hutan, Pak? Tangkaran, Om. Tangkaran. Pastol apa, berapa usianya nih? Mabung sekali. Sekali mabung, harganya cukup? Harganya 6 juta. Om. 6 juta. Nembak, Om. Anjay. Pas ya? Pas banget, Om. Ini baru pastol idola nih, Om. Ini pasal idola nih. Yuk. Tembak. Dengerin, Om. Dengerin, Om. Dengerin, Om. Ayo, 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 ayo. 3, 2, 1. Nurut, Pak, ya? Nurut, Pak. Nurut, ya? Lagi, 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 lagi. Yo. Lagi, lagi. Lagi. 3, 2, 1. Ini pastol, ekor berapa nih, Pak? Ekor 16 ini. Ekor 16. Oh, memang proyeksi untuk ganteng, Pak, ya? Untuk burung fighter ini. Burung fighter, ya? Burung lapangan nih. Ini berapa harganya nih, Pak? Harga cukup 4 juta setengah. 4 juta 500 ribu. Raffi Jaya, ya? Raffi Jaya. Raffi Jaya kandangnya. Rodong biru. Rodong biru. Tembak. Yo. Yo, tembak. Kurang apa lagi, Om? Pastol gitu, Om. Pastol, ya. Pastol anjay, dong. Pastol anjay. Waduh. Anjay katanya, ya. Pastol anjay. Yuk, mainkan. Mainkan. Gaskan. Waduh. Ayo, Le. Tembak. Lelelelelele. Yo. Lelelelele. Lelelelelelele. Lelelelelele. Lelelelelelelele. Dan Tangkaran hutan, Pak. Tangkaran, Om. Tangkaran berapa kali mabung? Tiga kali mabung. Tiga kali mabung, materi mewah. Materi cililin, kenari, lovebird, kapas tembak. Cililin. Sekebon pokoknya. Sekebon, ya. Cililin, kenari, kapas tembak, gereja, sekebon pokoknya nih. Berapa harganya nih, Pak? Harga 7 juta aja. 7 juta, ya. Kali, ya. Oh, masih lagi, Pak. Nambah lagi dia.
Oh. Oke. Okay. Makan, Le. Gereja tarungnya, Om. Gereja tarungnya bahaya ya. Ayo, Le, ayo, Le. Pasolnya ngelawan lo pasolnya. Oke, ini ada burung murai Medan kali Medan tangkaran hutan, Pak. Tangkaran sekali mabung. Sekali mabung tangkaran ya. Berapa harganya nih, Pak? Kasih 5,5 aja. 5.500.000. Wah, malu-malu ya. Yuk, tembak lagi. Ya, dikit lagi. Wah. Suara apa tuh, Pak? Suara jenggot. Jenggot. Berapa ini harganya tadi, Pak? Harga 7 juta. 7 juta, berapa kali mabung? 3 kali mabung. 3 kali mabung? Yang isian sekebon tadi. Isian sekebon ya. Medan ya. Apa namanya itu? Kandang F1. F1. Hitam, kerodong biru dongker. Kerodong biru dongker kandang F1. Banyak hari ini ya. Itu kalau keluar cililinnya panjang-panjang itu. Oh, kalau cililinnya panjang keluarnya nih. Panjang, tajam. Panjang. Bulu basah lagi ya. Ini kenari. Sambung-sambungan lo ya. Sambung terus. Nanti disambung lagi ya. Tunggu aja om. Ya, dimuntahin semua. Muntahin semua ya. Ini kalau muntahin dalam arti yang bagus, Pak. Ya, bukan yang jorok ya. Dengerin aja. Pastol itu, om. Masih pastol. Bahaya. Baru super. Baru pastol maksudnya ya. Bahaya urusannya. Bahaya nih, Pak. Ayo, mainkan. Tembak. Yo. Tembak. Hampir aja dimuntahin. Pokoknya sampai pegel kalau di sini mah. Iya, Pak ya. Yang penting teman-teman puas, Pak ya. Tuh, yang di belakang udah gacor banget ini. Kita lihat ini dulu ya. Penari. Penarinya, Om. Ayo, keluarin dong, masih penasaran nih, guys. Tajam, Pak. Menusuk telinga. Menusuk telinga. Woi, ayo keluarin lagi. Muntahin semuanya. Ditambah juga
Ini harus. Lovebird om. Wah, yang murah dong. Itu kayak mesin jahit om lovebirdnya. Ini lovebird nih, ya. 25.000 dong pak. Iya. Lovebird lepas tadi om. Lovebird lepas ya. Lulululul, apa tuh? Muntahin lagi, apa lagi? Wah. Cililingnya yang panjang belum. Ayo, ayo. Kumur-kumur ya. Ayo. Dan ditambah ini ekornya agak panjang pak ya? Super ini. Berapa senti itu pak? Ini 20 ada. Wah, 20 senti. Ada apa sih pastol ini? Pastol, 20 senti. Wah, ini calon bahaya ini pak. Ini bisa jadi lawannya ini ya, minion. Ya. Berlebihan enggak ya? Biasanya kalau saya ngomong terlalu hiperbola pak. Nah, kalau ekspektasi kan nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Minion dulu juga orangnya nggak tahu kalau itu pun juara. Iya. Tapi setelah dirawat, setelah di latih dengan baik, ya kan bagus. Bagus ya. Ini harganya berapa pak? Harganya cukup 5,5 aja om. 5.500.000 tinggal gantung pak ya. Tinggal gantung apa gantang nih pak? Gantang dong. Gantang ya. Gantung hukuman. Oke. Oke teman-teman, itu saja liputan hari ini. Bagi yang berminat bisa datang langsung atau kontak langsung ke nomor tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.